Perfect. Halo pencinta sepak bola Indonesia, kembali lagi bersama Mimin di sini. Di video kali ini Mimin ingin update jadwal Liga 1 hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, berserta daftar klasemen dan top skor sementara Liga 1 2021/2022. Berikut ini adalah klasemen sementara BRI Liga 1 hari ini. Posisi ke-1 Bali United dengan 72 poin. Di posisi kedua ada Persib Bandung 67 poin, ketiga Bayangkara 62 poin, keempat Persebaya 60 poin, kelima Arema FC dengan 59 poin, keenam Borneo 49 poin, ketujuh Persija 44 poin, kedelapan PSIS, kesembilan Persik Kediri. Dan klasemen terbawah ditempat oleh Persipura Jayapura, Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh. Berikut ini adalah jadwal Liga 1 hari Kamis 2022. Ada 4 pertandingan. Ke-1 ada PSIS Semarang melawan Persipura Jayapura, kick off pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Live Indosiar. Dilanjutkan laga Barito Putra melawan Persita Tangerang, kick off pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan laga PSS Sleman melawan Persela Lamongan, kick off pukul 16.00 waktu Indonesia Barat live streaming aplikasi video. Dilanjutkan laga Persikabo melawan Arema FC, kick off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Dan berikut ini adalah top skor sementara Liga 1 hari ini. Spaso Jevic masih yang terbanyak dengan 22 gol. Kedua Ciro Alves dengan 20 gol, ketiga Yusef Ezrejari dengan 19 gol.